2 miliar dan juga seluruh emasnya ternyata cuma buat ini. Bahkan semua jam tangan, kalung itu tuh dibakar dan dilelehin sama dia. Tapi Priyani tuh yakin banget dengan uang dan juga emas yang dia lelehkan itu akan menghasilkan karya yang lebih bernilai. Pria ini pun dengan teliti memasak semua emas-emas yang dia punya. Dan setelah melebur, adonan-adonan emas itu pun dimasukkan ke dalam cetakan kotak. Nah, setelah emas-emasnya itu udah beku, akhirnya saatlah dia itu membersihkan debu-debu dari uang yang dia punya itu. Dan kalian bisa lihat sendiri, jamnya itu bahkan udah sampai kosong. Kini tiba saatnya pria itu membawa batangan emas itu kepada toko emas. Dan pas emas itu ditimbang, kalian gak akan percaya sama apa yang akan dia dapatkan. Emasnya dia tuh laku 3 miliar dong. Gak langsung nunggu lama, pria itu pun langsung membeli jam Rolex baru dan juga beberapa perlengkapan emas lainnya. Tapi BTW, uang kalian ada berapa miliar, guys?